Halo Bosku, pagi ini kita bahas ini Terano aja yuk. Aduh, ini belum dimasukin lagi. Kenapa nggak dimasukin nih? Takut ada yang ngambil. Ini sih mau bikin ini aja deh. Mobil kecil. Jadi banyak yang nanya nih perkembangan Terano. Mobilnya ada di Sonono. Ini aku mau bikin buat ini ya, apa? Buat kaki aja si Terano-nya. Udah ada beberapa gambaran nih buat si modif Terano-nya. Ini buat evakuasi gym cut di jalan, buat kaki juga, dan sebagian bodinya udah aku pasang nih. Nih dari depan dulu Bosyu. Ini aku pakai kap mesin sama bodi sampingnya. Ini aku pakai Proton ya, sedan, mobil sedan. Ini pas banget nih sama bodi Terano-nya. Cuman nanti tinggal ngepasin ini aja nih, sambungan sama apa namanya, pintu tengah, pintu depannya Terano. Dan ini sih rencana mesinnya aku mau ganti aja nih Bosyu. Sebentar aku buka dulu. Buat yang cari mesin Terano boleh nih, karena aku mau ganti mesinnya ini antara pakai Hunter 2500 diesel atau Holden yang 1500 diesel tapi turbo. Dan ini mesinnya sehat Bosyu nih. Ini punya Terano Spirit 2003. Aku jual sama gearboxnya itu cuman berapa ya? 15 juta deh boleh nego nih Bosyu, karena aku pengen segera eksekusi. Tadinya aku mau beresin bodinya dulu, tapi karena pertimbangan si mesinnya mau diganti, jadi aku jual mesinnya dulu aja deh. Jual mesin sama gearboxnya, biar buat beli mesin dieselnya Bosyu, biar segera dieksekusi. Oke, jadi ini depannya pakai Proton sedan tuh, jadi kelihatan lebih tinggi. Dan ini nanti kemungkinan juga mau ditinggin lagi, karena bannya ini kan pakai 33 dan aku udah dapet ban Savero Extreme ukuran 35 biar jadi monster Bosyu. Pengennya sih nanti mesinnya ganti Panther Turbo ya Bosyu ya, mudah-mudahan segera terwujud. Dan untuk grill depannya nih masih dalam proses pembuatan, nanti aku bikin headlampnya 4 biji nih, 2 samping jadi 4. Ini aku pakai framenya pakai Colt PS. Apa ambil dulu nih. Nah, ini nanti buat headlamp depannya Bosyu. Ini buat headlamp depan. Kita pasang ini plus kita custom grillnya pakai custom ini apa namanya? Jeep. Custom Jeep ya. Terus apa lagi nih? Ada yang nanya perkembangan Terano-nya udah sampai mana? Masih seginilah. Kita bangun santai tapi hasilnya biar mantep. Dan ini belakangnya rencana aku mau bikin bak aja Bosyu. Jadi ini nanti aku potong jadi bak. Makanya ini untuk pintu bagasi belakangnya juga aku jual ya Bosyu ya. Harganya murah, bagasi pintu bagasi belakangnya di mana nih? Aku udah taruh juga di sini nih. Aduh, bolak-balik mulu. Nih, pintu bagasi belakang Terano-nya aku jual cuman 2.200 aja Bosyu. Ini kalau kalian cek online handle pintunya aja ini 2 juta sampai 3 juta belum kacanya. Ini satu paket Spirit 2003 ini aku jual cuman 2.200 aja. Tulis spiritnya masih ada juga Bosyu, door trim sama yang lainnya, tanyain aja kalau misalkan kalian perlu. Regulator kaca, dinamo kaca masih lengkap. Balik lagi, aduh, sambil olahraga. Tadi habis olahraga juga sih di belakang, lari-lari pagi udah mulai dirutinkan. Nah terus apa lagi nih ya? Oh ya, selain nanti ini ganti, mau pakai pilihan pertamanya sih Panther 2500 turbo. Dan nanti ini juga kaki-kakinya kita coplokin semua, kita mau pakai 4x4 nya
yang budget-budget minim, troper lah masuk nih bos yuk. Itu harganya sekitar 10 jutaan lengkap bos yuk. Badan belakang, transfer case, kaki depan itu kalau punya troper 4x4 cuma 10 juta. Kita nyari yang harga budget-budget minim aja, tapi hasilnya jadi mantap bos yuk. Terus apa lagi ya? Ini tadinya aku mau ganti joknya pakai semit, tapi karena jok teranonya yang sebelah sono sobek, dijual juga agak susah ya. Jadi kemungkinan joknya aku pakai jok ori bawahnya aja yang punya Terano Bosyu. Depannya aku trondolin karena ini buat mobil evakuasi dan buat mobil buat kaki juga Bosyu, biar kelihatan gagah gitu. Nah ini untuk kaca sih, rencana ini aku mau bikin kaca flat ya. Inti aku bikin dudukan baru biar pasang kaca flat, nggak cembung, biar apa namanya, jarak pandangnya lebih luas Bosyu. Terus apa lagi ya, paling itu aja nih. Oh iya Bosyu, yang mau ikut daftar buat klub barunya Terano, itu kita bikin klub Terano Society ya, atau disingkat jadi Teri, karena itu namanya familiar banget, dan julukan buat Teranonya itu memang kita biasa manggil Teri. Jadi untuk nama komunitasnya udah mantep banget tuh Bosyu, Terano Society atau Teri. Kalian bisa chat aja di apa, sebentar aku tutup dulu. Aduh, kalian bisa chat di nomor WhatsApp, nanti aku kasih nomor WhatsApp di keterangan, di bawah keterangan video ini. Untuk member 1-100 itu free stiker Terano Society-nya Bosyu, nanti kalian bisa tempel atau pajang di mobil Terano kesayangan kalian Bosyu. Ini sih aku pengen cepet-cepet eksekusi ya, jadi buat yang ngebutuhin mesin sama gearboxnya tuh aku jual 15 juta doang Bosyu. Kalian tinggal pasang karena mesinnya juga sehat. Aduh capek habis lari. Terus apa lagi ya? Sementara itu dulu aja. Nanti kita lanjut Bosyu perkembangan selanjutnya sini si mobil Terano-nya Bosyu, mudah-mudahan cepat selesai dan mesin sama gearboxnya juga cepat terjual. Itu 15 juta kalian boleh nego lah Bosyu. Yang penting serius dan cepat terjual. Siap kirim keluar pulau. Terano Society. Boleh gabung Bosyu di Terano Society-nya. Nambah-nambah saudara sih intinya. Makin banyak komunitas, makin banyak saudara, makin banyak rezekinya. Nah ini udah kelihatan seperti ini nih. Kemarin agak lama karena aku sempat sempat mikirin si bodi depannya ini nih. Tapi ternyata akhirnya ini aku dapat juga nih, punya Proton ya Bosyu. Dan konstruksinya nggak beda jauh ini ternyata sama Terano. Aku cari-cari dan hasilnya seperti ini di Bosyu. Agak kekinian juga, dan sikap mesinnya ini udah lumayan bagus teksturnya Bosyu, jadi saya pikir ini udah cocok banget. Dan grup Terano Society-nya ini yang udah masuk dari sekitar 22 provinsi perwakilan Bosyu. Jadi buat kalian yang khususnya daerah NTT, terus provinsi mana lagi ya yang belum ada, boleh ikut gabung Bosyu, nambah-nambah saudara ya. Aduh, capek, kita balik lagi sambil istirahat. 15 jutreng. Kita duduk.